kini kita lagi diskusi kelompok serta merencanakan susunan acara untuk beberapa hari ke depan. Hai teman-teman, ini sedang merundingkan membuat poster suku Bawean. Ini ada cowok-cowok mengumpet. Untuk kali ini kita lagi nge-print untuk pojok baca pengertian suku Bawean di-print oleh Fadira. Halo teman-teman, aku sedang potong-potong. Nah ini tinggal dipotong. Nah ini aku lagi potong-potong buat pengertian suku Bawean. Coba dan lihat, nanti hasilnya pasti bagus. Nah ini ada Kakak Rifki, salah satu anggota OSIM di madrasah. Menempelkan ini dan mau ditempelkan ke papan bawahnya. Ntar masih menempelkan double tip. Nah ini ada Hafiza, geser kameranya. Ya Hafiza lagi potong-potong seperti aku tadi ya teman-teman. Nah ini double tipnya kita beli sendiri, bukan dari uang iuran, ini dari sumbangan anak-anak. Dari sekolah gak dapat budget. Ini hasilnya setelah ditempel, ini untuk moderasi beragama dan ini untuk pengertian dan bahasa-bahasa suku Bawean. Karena kita mendapat tugas membentuk pengertian dan profil-profil suku Bawean. Ini kita lagi buat rantai buat di jendela supaya makin indah. Nah ini saya membuat rumah adat, tapi masih 20%. Hai teman-teman, kali ini aku mau memasang gantungan ini di tembok ya. Pertama-tama kita pasti lem dulu. Nah ini kita kasih sekarang semen. Nah ini kita lagi proses nempelin gantungan buat di tembok pojok bacanya guys. Bagus kan? Nah ini untuk rumah adat. Rumah adatnya juga hampir selesai. Ini gendengnya belum dipasang. Nah perkiraan seperti ini. Ini masih 80% teman-teman. Oke segitu aja vlog kita hari ini. Bye bye. Untuk ini kita lagi bikin kupu-kupu supaya temboknya makin estetik. Nah, untuk part yang kali ini aku lagi bikin rak dari suku Bawean. Vlog kelompok 2 dari 7B. Bye bye.